Assalamualaikum. Dia Lagi pacaran ngejemput tadi. anak Mbak Samad di Pesantren Darun Najah 8, Mutiara Aulia Sanjun. Mau pegang ini, Mbak? Waktu itu WK kamu pakai kita. Mutiara Aulia Sanjun. Sanjun. Enggak boleh turun ya? Oh iya udah. Itu bapak itu turun, Pak. Biarin enggak boleh. Mutiara Aulia Sanjun. Pak, kopernya turun mana? Hah? Kopernya turun, Pak. Dia bapak itu. Turun dalam aja. Kak, lewat di sini, tengah, ini ke tengahnya. Di tengah, Kak. Kasur di belakang, Kak. Di tengah, Kak. Kopernya, Kak. Masukin ke dalam, Kak. Kak, kursinya tak dulu, Kak. Kak, kursinya. Kursi belakangnya naik dulu, Kak. Gak boleh turun. Dari bawah ke samping, Kak. Kak, samping, samping. Nah. Naikin lagi, Kak. Nah. Enggak boleh turun, iya Neng ya? Iya. Mau marahin, Ma. Nah. Neng, terima kasih banyak ya. Iya. Anak santri-santrinya pesantren Darun Najah. Posisi lagi ngejemput anaknya Mbak Sarmat. No, lagi izin-izin no. Mutiara Aulia Sanjun dari pesantren. Pesantren Darun Najah 8, Cidokom Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum. Kak, yang kop, yang tas, yang Hello Kitty Salim mana? Ada di rumah. Salim, Mama. Kok gak dibawa? Buat itu, buat buku-buku yang... Kok gak dibawa semua? Salim, Mama. Katanya dibawa semua. Buku-buku yang sana. Cium dulu sini, cium. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak. Udah. Udah. Oke, kita berangkat, Ma. Ma, ayo. Permisi. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak, itu ada yang ketinggalan buku kakak. Apa? Hah? Tinggalan bukunya. Hah? Ada yang ketinggalan bukunya. Oh, ada yang ketinggalan katanya, Mutiara Aulia Sanjun bukunya. Tuh perabotan banyak, segala kasur, koper tuh semuanya tuh. Ya balik lagi no perabotan bala tentaranya anak pesantren. So, kalau kemarin kasurnya kagak dibawa, saya perabotan dibawa semuanya karena dia mau naik SMA tahun ini, jadi ya pindah asrama nanti. Ini mamanya Mutiara Aulia Sanjun. Halo, Ma. Jadi kalau ngejemput nggak boleh turun. Udah dia ngebawain semuanya segala-galanya. Nggak boleh. Oh, karena COVID. Buat ngejaga jarak. Masuk juga aku udah pakai masker. Putus. Ya Allah, sendalnya putus. Copot baru sekarang? Hah? Copot baru sekarang? Ya Allah, kakak berlari emang. Enggak. Lah kok bisa putus? Aneh mas kakak ini. Yang benar apa ngemerahin ya? Hah, mana Atari? Tiketnya kesian. Buat kesononya lagi. Kakak-kakak. Buat kesononya, anak parkiran. Kan ini kakak-kakak. Anak parkirannya mana? Ya itu nggak ngasih tiket sini. Enggak, kan anak parkiran doang itu di luar. Tar. Tuh ada tuh anak-anak santrinya. Anak santrinya, nah ada dua kesian.
Misi, makasih. Parkiran anak santri. Nah, ini parkiran anak kampung sini. Kampung sini. Sabrina tadi mesti jemput. Sabrina barusan. Ya, makasih. Mana jemput semua itu pada tuh? Jemput semuanya. Umur datang sama. Ya, nyantai oh, aja sayang. Terus sendalnya kenapa sayang? Enggak bakalan enggak dijemput, Neng. Di mana tanah mama dah? Nih. Puasa, Kak? Puasa. Si Alfa di sini. Iya, si Alfa kapan ngeliat Kakak? Kemarin tuh ngeliat dia. Di mana? Kepalanya masih botak enggak? Iya. Rambutnya enggak ada. Banget dia. Rambutnya enggak ada ya? Iya, temen aku juga cewek ada yang kayaknya itu. Rambutnya enggak ada. Gitu. Cewek. Masih. Si Bogian masuk tanggal 5 nanti. Iya, kelas 2 kan dia. Iya enggak? Si Bogian nanti masuk tanggal 5 aja. Tanggal 5. Tanggal 5 apa? Mai. Tanggal 5 Juni. Juni lah, Mai. Juli lah. Mau sama Mai kan lebar. Tanggal 27 Juni. Si Bogian tanggal 5 Julinya ke sini. Mata bakal 2 bulan enggak kali libur. Iya, kan 2 bulan. Mai Juni mah. Juninya masuknya tanggal 27. Sekarang tanggal sekarang kan nanti Kakak pindah di sono mah. Kak, sama sama laki ya. Heeh. Berarti Pak Ujan di sini ntar. Iya, entar Pak Ujan di sini. Kok bisa ke sono sih? Enggak tahu, katanya di sono enakan di sono gitu. Kan di sini sering ada ngintip-ngintip. Ngintip oh, ada ceweknya. Heeh. Hmm. Kan di sono kan belakangnya kebon, maksudnya bukan warga kalau warga. Terus Pak Ujan di sini, Kakak di sono jadinya. Panas Kakak di sono kan? Panas. Kan enggak ada pohonan. Enggak ada masjid juga. Situ di sini. Enggak ada pohonan ya, Kak. Ya udah penting sehat selamat dah. Masjidnya di sini juga. Sekarang tadi baru ngejemput anak Mbak Sarma dari pesantren Darun Najah Cidokom. Pagi subuh. Darun Najah 8 Cidokom Gunung Sindur Bogor Jawa Barat. Habis sekarang udah dalam perjalanan menuju Mbak Sarma lagi. Nah, ini anak Mbak Sarma nih. Kakak kalau sahur jam berapa, Kak? Sahur jam 3. Makan apa, Kak, tadi, Kak? Makan nasi. Iyalah, makan enakan nasi. Lauknya masuk banget. Lauknya? Tadi. Sahur. Kakak nggak makan? Jam biasa nggak makan, ntar makan. Johar mau kopi. Sehat selalu, selamat barokah. Dilancar segala urusannya. Iya, nih. Ngejemput anak Basarma di pesantren Darun Najah 8 Cidokom Gunung Sindur. Jangan banyak makan mie, Kak, enggak boleh, Kak, bahaya. Walaupun sedikit mau sahur, nasi. Mau buka itu makan nasi. Walaupun di situ ada mie. Hah? Bukan ada nasi. Adanya apa? Gorengan. Oh. Ya, tapi kan siangnya kan malamnya kan makan baru kan? Iya, malamnya makan. Ya iya, habis maghrib kan namanya begitu buka sama sementara gitu. Di rumah apa? Di rumah apa? Pegang dulu gini. Bang. Oke, Bang. Makasih. Iyalah makan mah apa aja, yang penting sehat. Puasa makan niat. Minum air segelas dua gelas juga. Oke, terima kasih. Kalau puasa kan aktivitas enggak ada dalam ya. Dalam perjalanan kan, kita mau iya, pulang ke kan, Mbak Samad Babakan Sayur Mayur terlengkap posisi di Babakan Wetan Ciseeng Bogor Jawa Barat. Oke, okay, guys. Siang, makasih, assalamualaikum.